Assalamualaikum teman-teman semua. Di sini kita mencoba update kembali dari lokasi tanjakan Batu Jomba, Jalan Lintas Wiroktarutung, Tapanuli Selatan. Di mana pagi ini di lokasi tanjakan Batu Jomba ini ada satu truk Hino yang gagal menanjak hingga mundur dan terbalik. Di mana hari ini hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 ya teman-teman. Ini masih di sekitaran jam 9 pagi. Seperti yang kita saksikan, beginilah kondisi dari truk Hino yang mengalami terbalik di tanjakan Batu Jomba ini. Menurut informasi teman-teman di sini, kru dari truk tersebut masih sehat dan selamat. Jadi jalur Batu Jomba ini gara-gara truk ini sedikit menyempit karena memakan badan jalannya teman-teman. Kalau kita dari arah Medan, apalagi bermuatan, agak sedikit sulit saat ingin melewati tanjakan ini. Admin juga berharap untuk teman-teman pengendara agar selalu berhati-hati saat melewati tanjakan Batu Jomba ini, karena tanjakan Batu Jomba ini sedikit menjadi sulit untuk dilalui kendaraan seperti dam truk pasir ini mengalami gagal nanjak ya teman-teman. Namun sopir tetap tenang dan kini akan dibantu diganjal. Kita saksikan di sini muatan mulai dibongkar agar truk ini secepatnya bisa dievakuasi agar jalur Batu Jomba ini bisa normal kembali.
Takut pikirkan. Thank you.
mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau kalian punya admin yang mau